Sudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika lagi masuk ke masjid dan beliau bertemu dengan Abu Umamah, yang biasa dipanggil Abu Umamah. Beliau ada di masjid, ya, lagi berdoa, lagi pokoknya di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Abu Umamah, kamu kok pagi-pagi bukannya jadwal sholat kok ada di masjid?" Ya, mestinya bukan jadwal sholat. Kalau orang sini ya sudah pergi buat kerja, ya tempat kerja, tempat batik atau di tempat konveksi atau yang punya proyek sudah di proyek. Ini siang-siang, pagi kok ada di masjid, ada apa ya Abu Umamah? Dan saya lihat engkau kelihatannya sedang sedih. Betul ya Rasulullah, saya lagi gelisah, saya sumpah dan sedih. Kenapa? Ya karena saya banyak hutang ya Rasulullah, terlilit hutang. Kalau pulang rumah ditagi, jadi wis saya larinya ke masjid diam. Apa kata Rasul? Ya Abu Umamah, maukah aku beri satu wirid, zikir agar kesumpekanmu hilang dan utangmu terlunasi? Ya tentu mau ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW memberikan zikir, engkau baca pagi dan sore. Apa ya Rasulullah? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasad, wa'udzubika minal ajzi wal kasal, wa'udzubika minal jubni wal buhul, wa'udzubika min khalibatid dan wa kahri rijal. Kalau yang biasa baca Wirdul Latif karangan Imam Haddad, itu ada di Wirdul Latif sekarang oleh Imam Haddad, tapi itu dikir itu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Haddad merangkai wirid-wirid dikir-dikir yang semuanya sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ada di Wirdul Latif. Engkau baca pagi dan sore. Lalu berkata Abu Umamah, setelah aku mendapatkan wirid ini dari Nabi SAW, aku amalkan setiap pagi dan sore, alhamdulillah seluruh masalahku selesai, kesumpekanku selesai, kegelisahanku hilang, dan hutangku pun lunas dibayar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita kalau mau amalkan ya, bagi yang masih punya sumpek.